amisan kita pergunakan ikan tuna sebanyak 1 sendok makan, haluskan ikan tuna sampai benar-benar halus. Sampai benar-benar halus. Kemudian masukkan kuning telur asin dan kuning telur ayam. Jadi dua buah kuning telur ya, satu kuning telur asin, satu kuning telur ayam tawar ya. Ini tawar ya sobat. Hancurkan jadi satu kuning telur asin dan kuning telur ayam negeri yang tawar ya. Aduk jadi satu antara ikan tuna dan kuning telur sampai benar-benar menyatu. Kemudian masukkan air panas sebanyak 4 sendok makan. 2 3 4. Air panas ya sobatku. Aduk. Kemudian masukkan pelet jitu merah. Banyak satu bungkus. Kemudian masukkan raja udang. Sebanyak 2 sendok makan. Ya. Aduk dengan merata, aduk secara merata, kemudian tambahkan air panas sebanyak 2 sendok, aduk kembali. Ya, sesuaikan ya sobatku ya. Jangan terlalu keras dan jangan terlalu lembek. Apabila terlalu keras, tambahkan air panas. Ya, cukup. Seandainya kurang lembek, silakan ya sobatku tambahkan air panas. Umpan boleh ditambahkan keroto ataupun tidak mempergunakan keroto, sudah cukup ya ini sobat.